Halo anak kota, gimana nih libur lebarannya? Mau pergi keluar kota atau di seputaran Jabodetabek saja? Yang pasti, liburan itu harus bikin gembira, bukan malah merana. Rencanakan liburan dengan cermat, pilih tempat liburan yang tepat, jangan sampai dihadang macet malah bikin penat. Untuk kamu yang mau liburan ke puncak, dihimbau untuk tetap bijak. Pembatasan kendaraan akan diperketat dengan sistem satu arah dan ganjil genap. Pantau lalu lintas lewat Google Maps atau Waze sebelum melakukan perjalanan di kawasan puncak. Jangan memaksakan jika kemacetan telah terjadi. Lebih baik rekreasi di lain tempat. Di Jabodetabek masih banyak alternatif tempat liburan yang tentunya tak kalah menyenangkan. Bijak memilih tempat liburan, hati senang, pikiran pun tenang. Dan jangan lupa, protokol kesehatan tetap wajib diterapkan. Selama liburan lebaran 1443 Hijriah, kita tetap menerapkan pembatasan kendaraan di kawasan puncak dengan kebijakan ganjil genap. Masyarakat diimbau untuk bijak jika berencana liburan ke puncak, patuhi kebijakan pengaturan yang dilakukan pemerintah. Jangan memaksakan diri jika terjadi kemacetan, siapkan rencana alternatif tujuan wisata lain selain puncak, dan jangan lupa disiplin protokol kesehatan. Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Mudik aman, mudik sehat. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Kementerian Perhubungan.